Kelas 11 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 89, yaitu aktivitas ke-6. Keterangannya, sekarang mari kita tentukan urutan-urutan kejadian yang setelah disampaikan pada cerita yang telah kamu dengarkan. Tentukan susunan dari cerita dengan mencocokkan antara kalimat-kalimat yang nomor 1 sampai nomor 7 ini dengan susunan plotnya yang jadi yang A sampai F. Jadi cocokkan nomor 1 ini apakah A atau B atau C atau S sampai F. Kemudian ada kalimat tambahannya. Nah, ini dia. Kita urutkan dari nomor yang beginningnya dulu ini ya. Kemudian kita langsung ke sampai ke F. Nah, di sini yang beginningnya itu, yang A-nya itu adalah yang ini nomor 6 ya. Nomor 6, para binatang hidup sebagai ternak pada peternakan manor yang dimiliki oleh Mr. Jones. Ini yang A ya. Kemudian yang B yang mana? Itu nomor 3. The old major, mayor tua, berbicara tentang kebebasan binatang yang kemudian menginspirasi si Snowball dan Napoleon untuk mengambil kepemimpinan, kepemimpinan dari para binatang. Kemudian yang C-nya itu nomor 2. Para babi mengajari binatang-binatang lainnya untuk membaca dan menulis dan bekerja untuk revolusi binatang, pemberontakan binatang. Ini yang C. Kemudian mana yang D-nya? Yang D-nya itu nomor 7. Napoleon dan Snowball memimpin para binatang pada peternakan manor untuk memberontak dan mengambil alih peternakan. Ini nomor 7 D ya. Kemudian yang E-nya itu nomor 1. Ini nomor 1 E. Napoleon mengusir Snowball dari peternakan dan menggembosi kekuatannya atau pengaruhnya yang membuat hidup lebih keras bagi para binatang pada peternakan manor. Itu yang E. Yang F itu nomor 5. Nomor 5 ini F. Para binatang mendengarkan percakapan antara Napoleon dan babi lainnya dengan para manusia yang membicarakan tentang keberhasilan mereka untuk membodohi binatang-binatang lainnya untuk keuntungan mereka sendiri. Kemudian yang G-nya, ini dia nomor 4. Para binatang menyadari dan menyaksikan kekejaman dan tiraninya dari para babi yang dipimpin oleh Napoleon. Nah, itulah untuk halaman 89. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.